foto-foto di jalur tol yang menghambat kendaraan-kendaraan lain, juga memaksa melakukan penutupan jalur. Benar. Dan itu jelas di Instagram kami, Kiki, Akbar sama saya, itu dijelaskan gitu lah ya. Dan ada video-videonya lah. Ada videonya. Jadi maksudnya kita nggak cuma ngomong dalam artian gini, kita mau meluruskan aja. Kita tidak mau mencari yang salah siapa, jelas kita tahu ini udah kejadian, ya udah nih gimana caranya supaya media jangan opininya jangan terlalu lebar gitu kan. Itu sih. Kita mau meluruskan aja sih di sana gitu. Pasti dibilang diberhentikan ya, berarti diberhentikannya sama petugas tol. Enggak. Nah, ini hati-hati. Ini penting, yang memberhentikan kita ini udah pasti kan PJR. Tapi petugas tol ini memperlambat kita di depan. Jadi sampai kita itu kecepatannya jadi pelan karena petugas tol ini memperlambat kita yang rombongan kita paling depan. Ya kita kan enggak mungkin dong kita salip, kita dikira kita kabur, ya kan? Jadi kita mengikuti, baru habis itu PJR datang dan memberhentikan kita. Gitu. Berarti kemacetannya dari tadi yang memperlambat lajur itu ya? Iya, karena kita sudah diperlambat. Dan kejadian itu tidak lebih dari 5 menit ya? Iya. Maksudnya dengan kejadian diberhentikan, dua mobil itu dalam hal ini menghadang dan memberhentikan kita, otomatis kan terjadi penumpukan kendaraan kami dan orang lain, dan itu tidak lebih dari 3 menit lah mungkin ya. Jadi kalau dibilang, maksudnya nggak macet yang parah seperti itu, enggak lah, kita jaminkan enggak. Dan tadi yang kita sampaikan itu, permintaan maaf itu ya wajar lah ketika kita ditegur, kita sampaikan juga, ya wajar kita sebagai perwakilan komunitas, Mas Akbar bilang, ya mohon maaf kalau memang kejadian kita tadi ini mengganggu lalu lintas seperti. Tapi kan dilihat juga dari video kita, ya memang kita tidak, bukan ugal-ugalan lah, karena kan selamat siang komandan, melaporkan penindakan terhadap komunitas mobil mewah yang melakukan foto-foto di dalam wilayah tol di Sari. Lanjut bergabung sama patroli 01, patroli 02, jam 960. Lanjut penanggung jawab beliau mengemudi BMW sebagai ketua komunitas mobil. Demikian dilaporkan dari acara KM 2400. Terima kasih perkembangan lebih lanjut. Selamat datang kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.